naik ke apa ke genteng kita ya, ke atas atas juga kena, karena pak tengah bagusan apa rabung itu tadi ada yang apa tidak kuat, jadi kalau malam kita bisa dengar kresek seperti itu. Rupanya rabung terpalnya itu yang agak terbuka ya, jadi pak tengah tadi potong sedikit, baru karena hari mendung juga makanya pak tengah rapikan terus. Jadi setelah selesai itu kita mau langsung masak dengan pak tengah. Di sini di tengah dan pak tengah masak mengapa menyampaikan keinginan sahabat-sahabat ya, karena ada sahabat yang minta masak lemak labu kuning dengan ikan kering katanya ya, kalau di tengah atau ikan sale. Jadi di tengah mau masak dengan pak tengah masak labu kuning dengan ikan kering. Di sini tadi kita sudah cari ikan salenya tidak ada, yang ada cuma ikan kering. Jadi di tengah sudah dia kan ikannya di sini ya, ada ikan, kalau di sini ini ikan belupang ya. Ikan belupang terutama ini dia. Ini tadi sudah kita rendam dengan air panas agar dagingnya lembut. Ini dia. Sedap ini. Dan di tengah juga sediakan sudah labu kuning di sini yang sudah sangat tua sekali. Ini dia. Ada juga kelapa yang sudah diparut ya. Dan bumbunya ini memang bumbu dari mama di tengah. Jadi tidak banyak diperlukan di sini, tapi dijamin rasanya sedap. Di tengah sudah sediakan daun kemangi, ada juga asam potong, bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, ada juga jahe, cabe dan serai ya. Di tengah pakai satu biji saja asam kecombrang. Di sini di tengah tidak pakai tomat dan bumbu yang lainnya, karena memang kalau bumbu dari mama cuma ini ya sahabat. Jadi di tengah mau langsung saja ya, semoga nanti sahabat yang jauh di sana yang pengen katanya gulai lemak labu dengan ikan kering ini, semoga nanti sesuai dengan selera sahabat semua ya. Jadi di sini di tengah mau langsung bekerja lah. Ini nanti mungkin suara di tengah sedikit kurang dengar karena sudah mulai hujan ya. Semoga nanti tidak lebih keras suara hujan daripada suara di tengah ya. Memang sedap. Kalau kita masak seperti ini, kita langsung ingat mama di kampung. Apalagi mendiang bapak ya, ini masakan kesukaannya ini. Kebetulan sama juga selera dengan sahabat ya. Ini kan. Dan lubangnya nanti kita potong-potong, kita potong-potong ya. Kita potong-potong nanti.
Bumbunya sudah siap di tengah giling ya, jadi di tengah langsung bantu Pak Tengah kupas labu kita. Ini kita kupas karena udah agak tua ya. Kalau muda tadi nggak perlu dikupas, boleh pilih. Iya, iya. Kalau tidak apa, ada yang nalangkan ya. Kita peras kentangnya ya. Sekarang kita aduk ya agar bumbunya merata. Jadi di tengah tambah sedikit kaldu rasa atau sesuai selera masing-masing ya. Oke ya, di tengah jadi gulai kita sudah masak ya. Di tengah di sini langsung matikan ya. Oke, kita langsung makanlah ya karena sudah malam juga. Sedap, baunya juga harum. Masak tempo dulu. Kita langsung makanlah ya. Oke, jadi sudah masak gulai lemak labu kuning ikan keringnya sudah masak ya. Di sini di tengah dan Pak Tengah langsung makan, masih hujan. Sudah dingin. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti di tengah dan Pak Tengah. Semoga sahabat yang menginginkan masakan ini, gulai ini, semoga tercapailah ya. Yang mungkin jauh di sana merantau dari kampung halaman, semoga karena sahabat bilang ya, di tengah pengen makan labu kuning dengan ikan sale katanya. Jadi di sini di tengah minta maaf buat sahabat semuanya kalau tidak ikan sale ya, karena ikan sale tadi tidak ada, yang ada cuma ikan kering. Ini pun sedap ya. Kalau sahabat penasaran boleh dicoba di rumah. Ini pun sedap, ikan kering dengan labu. Mantap, luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu, semoga sesuai dengan keinginan sahabat semua gulai di tengah ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti di tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Salam satu hati, majelis jua haras.
ikan kering itu terasa sekali ya. Mantap. Di tengah juga sama Pak Tengah sudah lama tidak makan gulai seperti ini ya. Mantap. Labunya itu manis ya. Dapat manisnya.